Alhamdulillah guys, cengeknya sudah merah-merah nih di sini ya. Nih. Jadi tanamannya udah subur-subur banget. Parenya juga sudah subur. Nah, ini juga daun singkongnya juga subur-subur banget guys. Tentu saja nanti dimasak ya guys ini. Udah gak sabar mau dimasak tuh ya. Tuh kesana-kesana. Nah nih ya, tanamannya subur-subur banget. Cengeknya sudah merah-merah. Tinggal dipetik lagi yang di sini ya guys ya. Tuh cengeknya udah habis ngumpulin sampah-sampahnya ya, bekas-bekas yang ini udah pada kering ya, bekas-bekas cengek yang sudah kering kayak gini. Ini nanti kan kering ya guys. Nah, nanti dikumpulin jadi satu di sana nanti guys untuk dibakar guys ya. Tuh. Seger-seger banget tanamannya guys. Habisnya udah disiram guys ya. Nah, ini memang sengaja dikasih ini ya guys, dikasih bekas apyakan jagung itu loh, jagung-jagung kalau diapyak-apyak itu kan, di kalau bahasa sini ditapeni gitu, jadi kan ada bekas-bekasnya gitu ya jagung. Jadi kalau udah dikepyak-kepyak ini jadi kulit-kulit yang kayak gininya ini dikumpulin, bisa untuk ini ya, bisa untuk menyuburkan tanaman guys ya. Jadi ini di sini bawang rejengnya masih kecil-kecil nih ya, baru tanem ini. Jadi ini ceritanya lagi di tanaman yang di sini guys tuh. Ini lobaknya juga bisa dibedol ya guys, bisa dibedol. Nah, ini bisa dibedolin buat apa ini? Tentu saja buat sama mie enak, buat di sayur sama tempe juga enak guys. Aduh, enak sekali. Nah, ininya juga udah ada kemarin, udah di ini ya, udah diambil yang ininya. Ini tinggal nanti aja ngambilnya kalau sudah ada lagi yang muda lagi tentunya guys. Mungkin itu aja dulu ya videoku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nonton terus kegiatanku ya. Dadah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.